Pak Pendeta, jika Yesus tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa, berarti ia bukan sungguh-sungguh manusia. Bagaimana memahaminya? Karena sungguh-sungguh manusia, dia mungkin berbuat dosa. Karena dia sungguh-sungguh Allah, maka dia tidak mungkin berbuat dosa. Terus bagaimana? Ya, kealahannya mempengaruhi kemanusiaannya. Makanya harusnya dia mungkin berbuat dosa karena faktor manusianya. Tapi karena pengaruh ilahi, menjadikan dia menjadi tidak mungkin berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, mengatakan dia tidak mungkin berdosa sama sekali tidak menyangkali kemanusiaannya.